جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا إخواننا المسلمين والمسلمات بأن الله الكريم يتقشى من المغفرة ويوضي علينا والدنا وجزولياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم خصوصيتهم وكم في ديواننا والآخرة بسلم الفاتحة لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من الدين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمدين الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim al-azim Wa <tuh> al-musannib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa hasyaran quradhi allahu anhum Pertama-tama mari kita kembali sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini kesempatan untuk memperbaiki diri kita masing-masing untuk menambah-nambah ilmu dan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada pagi hari ini atau subuh hari ini di tempat yang mulia di majelis yang mulia di hari yang mulia melaksanakan salat subuh berjamaah berwirid dan berdoa bertahlil berzikir kemudian menunggu matahari <coughs> terbit kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada agama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun dan memimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal al alamin. Hari ini adalah hari tanggal 9 Zulhijjah atau yang dinamakan adalah hari Arafah. Nanti pada jam 12 waktu kita atau jam 11 ah jam 12 atau jam 1 waktu kita para jemaah haji seluruh dunia akan melaksanakan puncak daripada ibadah haji yang dinakan ukuf di Arafah Al-Hajju Arafatun Ibadah haji itu Puncaknya ibadah haji itu adalah okuf di Arafah. Apabila seseorang tidak melaksanakan okup di Arafah, maka ulang itu tidak dinamakan berhaji. Maka puncaknya itu di Arafah. Nah, bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji, apa namanya, dia melaksanakan berbagai macam ibadah, berdoa, berwirid, berzikir, dan tafakul di padang Arafah mulai gelincir matahari jam 9 10 jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 Isya terus mereka nanti akan meninggalkan Arafah menuju Mina dia bermalam nanti di Mina atau mabit di Mina atau liwat tengah malam di Mina mengambil beberapa biji batu untuk persiapan perjalanan menuju Jumratul Aqabah untuk meluntar beberapa luntaran ya kah? pada siang harinya tanggal 10 Julhijah mereka akan melaksanakan tawaf ifadah di Kuta, Makatul Nah, bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada hari ini, mereka dengan berbagai macam ibadah menyempurnakan segala rukun dan syarat daripada ibadah haji itu. Adapun bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji maka sangat-sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam pada tanggal 9 Julhijah ini adalah melaksanakan berbagai macam ibadah sunat di antaranya yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul adalah melaksanakan ibadah puasa sunat di bulan Julhijjah atau di tanggal 9 Julhijjah. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan setiap tahun, ya kah, bila bertemu dengan bulan Julhijjah, puasa sunat Arafah namanya. Bahkan Rasulullah menganjurkan tanggal 1 Julhijjah itu sudah disunahkan puasa sampai tangga sembi sembilan. Kalau tidak dapat melaksanakan puasa mulai tangga satu Julhijah dua tiga empat lima enam tujuh delapan maka paling kurang tangga sembilan Julhijah atau Arafah. Kenapa? <tuh> Karena Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan anugerah dengan keadilannya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yakah yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun itu, maka dengan anugerah Allah yang sangat besar disunahkan puasa tersebut agar mereka itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan fahala, mendapatkan ampunan. Sebagaimana saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah di Mekah, adil Tuhan, ya kan? Bagi orang kada tolak tadi. <tuh> Bagi orang yang memang menghendaki kebaikan, pahala, ampunan yang Allah berikan kepada saudara-saudaranya yang diberikan oleh Allah kelebihan melaksanakan ibadah haji ya. agar orang-orang beriman ini jangan merasa ada di hati ya jangan sampai ada merasa nyaman naik orang haji nyaman naik orang sugih nyaman orang sugih nam mampu nyoba haji ya kalau bahwa umrah nah, jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari mulki seperti itu, yakah artinya jangan ada sifat merasa kurang. Sebenarnya Allah dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya, dengan kesugihan rahmat dan anugerahnya, yakah jangan sampai kita berkecil hati. Ada amal ibadah, ada ibadah yang apabila kita ini mau melaksanakan ibadah tersebut kita pun tidak ketinggalan juga mendapatkan pahala kebaikan dan ampunan sebagaimana saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dengan syarat kita mau melaksanakan ibadah tersebut ya diantaranya adalah puasa hari Arafah <tuh> Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya man shoma arafata li artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ampunan atau kiparat daripada dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang kiparat penghapus dari segala dosa kita setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Nah, ya kan? <tuh> Bahasa kita Banjar, malaran ya Allah nah, ibadah sunat ya kan. Memang berat ibadah puasa sunat ini. Begitu besar dan pahala kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang masih ibadah puasa sunat lebih-lebih lagi di hari-hari besar. Kenapa? Karena mengingat situasinya berat. Hmm, ngalih kenapa? karena situasinya siwa orang ada puasa, nah, kita berpuasa kan tanggal sedikit, bulan ramadan tuh itu pasaran sudah, bulan ramadan tuh seduniaan orang puasa, tapi kalau puasa sunat ini orang-orang orang-orangnya orang nangkawa melaksanakannya, maka itu dengan situasi yang serba ngalih ya ka keadaannya ini, lalu Allah memberikan kebaikan, pahala dan ampunan pun Luar biasa, nah, <tuh> nah ibadah puasa cukup <tuh> di Arab. Allah. nah, <tuh> kemudian daripada itu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Iyaka? "Man ahya layalalah khamsa wajabat dahul jannah, barang siapa menghidupkan, memakmurkan, mengisi malam yang lima macam malam ini dengan kegiatan amal ibadah sunat maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan orang yang menghidupkan orang yang memakmurkan lima malam ini pahalanya itu surga ada lima malam yang apabila kita isi lima malam itu dengan kegiatan amal ibadah sunat ya kan maka Allah mengatakan dalam lidahnya Rasulullah wajabatlahul jannah aitsabatlahul jannah ditetapkan pahalanya itu surga masyaallah pertama lailatul tarwiyah malam 8 Zulhijah sudah dua malam Arafah malam 9 Zulhijah malam tadi tiga walailatul nahri malam hari raya haji malam ini ya kah malam Tarwiyah malam 8 malam Arafah malam 9 malam Nahri malam 10 Juli hari raya malam hari raya fitrah ya kah? lawan malam nisfu Syaban lima malam ini apabila kita isi apabila kita makmurkan dengan kegiatan amal ibadah ditetapkan pahalanya surga nah Yuk, mari kita malam ini, malam hari raya haji. Ya kita memakanlah, paling tidak memakmurkannya salat maghrib berjamaah. Kemudian, antara maghrib dan isya, kita isi dengan ibadah sunat, misalnya baca surah Yasin, ya surah waqiah, surah tabarak. Ya kemudian kita sembahy yang sunat ke waranga kalaunya kalaunya bisa sembahyang sunat Adiah ke barangay Mahaiyaai Abah uma paniniian ya na sedang berada di alam kubur kalau bisa sampai Isya jangan ada gaian-gaian pekerjaan yang lain kecuali hanya semata-mata ibadah menunggu sembahyang Isya sampai Isya berjamaah, Kemudian berniat subuh kena berjamaah. Nah, berniat subuh ya. Itu itu sudah termasuk orang yang menghidupkan malam-malam kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga doa-doa yang kita panjatkan di malam yang lima macam itu maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya kah kenapa karena malam itu malam mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nah. <tuh> kemudian lagi yang perlu kita ketahui ya kah <tuh> Selain daripada hari ini hari 9 apa namanya 9 Julhijjah atau Arafah malam nanti malam hari raya maka pada hari rayanya kita sangat 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 dianjurkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Allah berfirman dalam Al Quran, wanhar Maka apabila kita menemui 10 Julhijjah maka dianjurkan sholat ngarannya sembahyang hari raya sesudah sembahyang hari raya dianjurkan lagi kepada orang yang berkelebihan wan har untuk melaksanakan ibadah ibadah kurban selain daripada itu kita ambil kesempatan di hari raya itu adalah kita untuk memperbanyak bacaan-bacaan tasbih dan istighfar disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda: wasallam bahwa man istaghfara fi yaumil id ba'da salati subhi 100 marrah la yabqa fi diwanihi syai'un min adz-dzunub illa muhyi anhu wa yakunu yauma al-qiyamah aminan min adzabillah barang siapa membaca istighfar, astaghfirullahaladhim, waktu boleh kebarangai, astaghfirullah li wa almuminin awalminin kebarangai, ya kan? Seratus kali membaca imbas sembahyang subuh, hari raya haji kena, itu Sembahyang subuh lo? Nah, hari raya sembilan subuh di sini, jam tujuh sembilan hari raya nya. Nah, siapa membarang siapa membaca istighfar seratus kali sesudah sembilan subuh pada hari raya fitrah atau hari raya haji, maka laya baka fi diwanihi syaiun min. Tidak ada lagi tertinggal dan tersisa di dalam buku catatan amalnya itu sedikit pun daripada dosa kecuali dihapus oleh Allah Taala. Nah malaran kita kita hidup ini berusaha dan berupaya untuk melaksanakan hal-hal pekerjaan yang sifatnya dosa kita ini bagaimana caranya supaya terhapusi ya kan karena apa karena dosa inilah yang menyebabkan hidup kita di dunia dan di akhirat kada mendapat kebaikan dari Allah lebih-lebih lagi kita mengharap kepada Allah Ta'ala agar segala dosa kita diampuni oleh Allah ya kah? maka apabila dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tidak akan bakal mendapatkan rahmat dan ridhanya nah, maka semakin banyak harapan kita dosa terampuni semakin banyak pula kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul ya kah? itu Sebesar harapan kita, semakin besar harapan kita dapat ampunan, semakin tinggi harapan kita dapat ampunan rahmat, juga semakin besar kita, banyak semakin banyak kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. kebaikan. Itu orang yang bujur mengharap lawan Allah Ta'ala, mengharap ampunan, tapi kadang mau melaksanakan, nang disuruh Allah, itu orang maigau. mau mengharap kadang bujur. Nah ingatakan habis sembiang subuh hari raya baca istighfar seratus kali. Masing-masing aja kalau sabagai jemaah, ya kan. Heeh. Ribut pulang nang urang. Kemudian lagi. Wa man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah. Ma, wa man qala wa man apa wa man qala subhanallahi wa bihamdi salasa marrah barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi 300 kali membaca nah ini apabila membacanya bisa membacanya sebelum hari raya eh sebelum sembahyang hari raya bisa membacanya sesudah sembahyang hari raya pilih waktunya mana pilih nyaman boleh membaca sebelum sembahyang hari raya atau sesudah sembahyang hari raya. berapa membaca? 300. Subhanallah wa bihamdih. Nyaman aja. Nyaman aja. Sesudah itu dibaca wa ahdaha li amwatil muslimin. Kita hadiahkan. Lalu saya berdoa, ya Allah, sampaikan pahala tasbih nina di amwatil muslimin khususnya kepada seluruh muslimin dan muslimat yang sudah berada di dalam kubur kita hendak berbuat baik kepada mereka wabil khusus abah mama datu kai peguruan ya kah? Nah, khusus tu maka Allah akan memasukkan ke dalam setiap kubur mereka orang beriman itu seribu nur. Oh. Tak masuk abah mama tadi. Jadi kita hadiah ya Allah sampaikan pahala tasbih ini kepada seluruh muslimin muslimat yang ada dalam kubur yang selamat terutama abah mama dan punya keluarga berataan maka Allah akan memasukkan ke dalam kubur-kubur mereka tadi seribu nur. Nah dan selain daripada Allah mereka juga Allah akan memasukkan ke dalam kubur kita apabila kita nanti mati pun diberikan Allah juga seribu nur nah, jadi disimpan dulu kita, kita kan belum mati kisahnya nih mau mati apa mau baca jadi kita nih hidup dulu nih haraya ini kita baca kita hadiahkan kalau jadi mereka-mereka muslim-muslimat -mereka itu dapat rahmat Tuhan seribu nur Sikitanya kan baru mati nih, kainak bila kita meninggal pun akan diberikan oleh Allah seribu nur jua, masya Allah. Nah, kemudian mereka mereka yang diberikan pahala tasbih tadi, iya kah ke kubur mereka? Sabarataan mereka mereka yang di dalam kubur tadi merasa ada kiriman hadiah tasbih di hari besar di hari agung serentak mereka berdoa oh. rohnya rohnya serentak berdoa apa doa mereka berucap di kita rohnya berucap karena dapat kiriman dapat kiriman berupa tasbih serentak mereka dalam kubur ya rahim wahai allah yang bersifat rahim irham abdukahaga irham abdukahaga Ya Allah yang bersifat Rahman Rahim Berikan rahmat ya Allah Si pulan itu Si Anu tadi Yang mengirimi tadi Ya Allah Yang bersifat Rahman Pemberi rahmat Beri rahmat orang tadi Yang mengirimi kami tadi Wa yaj'al jannah Gantiakan ya Allah Pahalanya kina Nang mereka mengirimi kami tadi surga. Oh. Nah, jadi ada timbal-timbal baliknya. Kita berbuat kita ini harus berbuat baik pada hari raya. Bukan hanya berbuat baik kepada orang nang hidup, juga kepada orang nang sudah mati disuruh berbuat baik dengan orang hidup hari raya adalah kita bersedekah, silaturahim, ya kah? Nah, Khususnya orang sugi. Apa orang sugi? nukar sapi ya kah atau nukar kambing kurban ngarannya bagiakan dagingnya boleh nang bar kurban tuh sepertiga ma ambil kada banyak sisanya bagiakan kepada jiran tetangga pakir miskin agar mereka itu di hari lebaran juga mendapat kenyamanan makan dan bergembira itu dianjurkan orang nang berduit ya kah menurut status kelebihan masing-masing ya kah Bukan hanya tertentu kepada orang yang hidup aja, bahkan dianjurkan oleh Rasul pun berbuat baik kepada orang yang di dalam kubur agar mereka itu merasakan juga dalam kubur akan rahmatnya kebaikannya hari raya. Oh, jadi hari raya ini Allah memberikan rahmat dan kenyamanan dan kegembiraan baik nang hidup maupun yang mati. Ya kah? Nang hidup disuruh Tuhan diberi nyaman orang ini dibebankan kepada orang yang mampu. Adapun orang yang di dalam kubur itu Allah berikan kenyamanan agar kita diberikan oleh Allah agar jangan sampai lupa dan kada mengganang orang yang sudah mati. Apabila kita hidup nih ketujuh mengganang orang yang sudah mati, kainah seorang mati diganang orang juga, ya kah? Kita nih ketujuh hidup nih lagi hidup, ketujuh mengganang orang Di antara mengganang yang mengirimi tahlil bacaan ya atas tasbih macam-macam terutama hari Jumat atau malam Jumat atau hari raya Kainamun kita mati digandang orangnya tuh kirimi orang juga Allah dengan keadilannya mengirimi kita tapi bila kita hidup di dunia ini pemalar pemalar pengarangnya lawan duit sudah pemalar bacaan pemalar pulang sadang arannya. ya kan hidup di dunia ini orangnya kada pemalar Kainah mati kada dikirimi orang juga ada ada balasan gitu ya kan nah. kazalika kazalika apa apa kazalika irham wa kazalika sebagaimana ikam mengasih sayang mengasih sayangi kainah ikam dikasih sayangnya juga jadi serentak dalam kubur itu mereka berdoa ya Allah bersifat rahman, sayangi ya Allah berikan rahmat ya Allah fulan bin pulan nang mengirimi kami tadi dan ya Allah belasakan kina surga aja orang ini serentak itu dalam kubur mereka kenapa kahiwangan kiriman apa tasbih aja karena orang dalam kubur itu kan perlu duit lagi dalam kubur itu kan perlu kiriman duit dolar ada daging enggak ada juga ya kah dalam kubur itu yang diharapkan adalah ayat-ayat Quran, zikir salawat, istighfar, doa, ya kah? Hmm. Umum di dunia, kedepayun itu. Ini Dia berkirim salawatnya nyawa aja. Mana salawat dikirim? Entah mana? Kalau nah hidup ini memerlukan kiriman-kiriman berupa benda, duit kah? Ya kalau kita nih, biar biar kita kada boleh kehulu sungai karena ada sesuatu kita ini kadang beli ke hulu sungai abah ada di hulu sungai mama kah keluarga kah marina kah lah karena kita situasi situasinya asal ngalih kadang beli kirimannya nak ya hilangnya. tapi peraya lah lo tapi peraya Hilang. tangan kosong mana bagusnya nak kadang bilang tapi duit Hilang tapi kosong mana bagus Eh, baik duit senang orang, apalagi di hulu sungai Iya kah? Nang bagus tuh awaknya lawan duitnya itu nang bagus. Nih kada. Hilang warja parai atau kirim salam je lah aja. Muah nyawa kirim salam. Kirim salam lawan kuitan. Lawan keluarga di luar sungai. Salam aja kah? Cakanya ada. Nah, apakah ya kah? Itu orang himung tuh mereka di luar sungai itu. Ulun nancak beli, beli ke luar sungai itu. Bu duit tu bang dipacah. Sepuluh ribu, dua puluh ribu nggak akan akan umahnya suka bener. Nang tuhanya 50.000 puluh ribu, 10 ribu nang tuh luput. Jadi nang tuh tuhannya nang lima puluh 50, 50, 50. Nah, nah, halusnya 10, 20. puluh. Himungnya Menggembirakan ulang tu luar biasa. Kalau hmm. itu baju, begitulah kita berbuat baik dengan keluarga. Ya kak nang hidup, nang mati pang. Jiwa kita kirimi berupa bacaan-bacaan. Ya ka. Pokoknya bila kita hidup nih ketujuh berbuat baik baik secara orang yang ada kaitan keluarga atau umum kita pun nanti akan diberikan oleh Allah juga sebagaimana kita berbuat ya kan pamurah karenanya ada pemalar kenapa hmm, lawan duit pemalar lawan ama pemalar pemalar sadang angkin berajut karenanya <laughs> maka orang pemalar tuh orang pemalar tuh kada masuk surga hmm. <coughs> Nah itu hari raya tadi Jadi mengatakan Sebelum pelaksanaan hari raya Imbah siang subuh baca istighfar dulu 100 Kemudian se Sebelum hari raya sembahyang Baca 300 Nang nyaman tuh sebelum sembahyang Mau sembahyang tuh nabulik tuh. Kenapa? Ada tuh imbah sembahyang bisa kata baca Ya kah? Nang kita Sebelum kan duduk kita susun, Tulak jam berapa sembahyang hari raya sini Jam berapa sini sembahyang hari raya Jam 7 lah tujuh seperempat Nah setengah tujuh sudah tulak sudah nah, menghadang balamurah sembahyang nah, seorang baca Resbih. Tiga 300 tuntung ya Allah sembahyakan pahalanya kepada seluruh mustahat khususnya nah, ya ka? mengambil kesempatan di hari besar nah, ya kan. sesudah pelaksanaan ibadah hari raya ya kita dianjurkan memperbanyak sedekah berbuat baik silaturahim ya tadi nang sugih bakorban kah nang susah makan dagingnya ha, bah itu artinya Allah menyediakan orang sugih yakah kah ada manfaat mun hidup sugih berataan siapa makan daging mun sugih berataan kemana memberiakan nah, maka itu ada susah ada sugih apa manfaatnya sugih? Supaya sugih ini, si sugih ini dapat rahmat ampunan masuk surga, maka diadakan si fakir miskin, ya kah? Untuk menyantap dagingnya. Hmm. Adilnya Tuhan. Jadi nang sebuah kurban, nang kada mampu untuk menerima daripada daging tadi. Nah. Kalau kita kebetulan di tahun ini kada melaksanakan ibadah kurban, ya Allah. Ya kah? Ada kawan yang kurang lantaran macam-macam halnya -macam. ya paling tidak kita adalah Sesuatu yang kita kurbankan Dari harta kita sebahagian kecil Ya diantaranya ya kah, Kita berbuat baik kepada orang Dengan arti adalah Sebahagian daripada harta untuk kita Nafkahkan kita sadahkan kepada makin miskin Atau ke tempat ibadah ya Pokoknya hari raya itu Jangan sampai kita kada berbuat baik Dengan Allah Ta'ala atau dengan makhluknya jangan sampai ya kah? itu namanya orang hari raya itu namanya orang yang memuliakan hari, hari besar kenapa hari raya? sembahyang gak ada untung Allahu Akbar Allah sembahyang gak ada ya, jemaah malaikat, iya kan orang-orang hari raya itu selain memperbanyak takbir dan tahlil ya kah apa yang disuruh Allah Rasul itu kita usahakan kita kerjakan itulah yang dinamakan orang membesarkan mengagungkan adalah dua hari besar yaitu Idul Fitri dan Idul Adha maka itu diberi timpu pelaksanaan kurban itu sampai tanggal 13 belas, ngaranya Tash Tashrik ngaranya ya kah hmm. Jadi ini khusus bergembira yang ber berramian banyak nyamanan. Tuhan memberikan waktu kepada kita. <tuh> nah, jadi jangan sampai kau diingat itu luar biasa pahalanya yakah anugerah Tuhan Tuhan memberikan kepada luar besar itu. <tuh> Maka kebetulan hari raya kita hari Jumat. Ah, ya yakah dua kali sembahyanglah. Tahu udah banyak nama sembahyang ini. Banyak hari raya ke sembahyang hari Jumat kah? <tuh> Jum'at hari raya Kemudian hari Jum'at Jangan sampai kita Jum'atnya ditinggalkan pulang Maka sembahyang hari raya itu kan sunat saja Hukumnya sembahyang Jum'at Hukumnya Wah, wajib Ini kadang kita sembahyang harinya Jum'at karena sembahyang luput Maka itu Hari raya Bila berbetulan dengan hari Jum'at Itulah yang namakan adalah Hari raya Akbar ngarannya. Ya kah? Cakanya ukup bubuhannya itu hari Jumat ngarannya Haji Akbar. Karena mereka ukup hari ini, mereka kan beda waktu aja. Ini jam berapa? Nah, jam 6 lewat di sana jam berapa? Jam 2 nih. Ya, ini 5 jam selesainya. Hmm. 5 jam. Jadi beda waktu aja. Jadi mereka itu hari ini juga ukupnya cuma kena jam berapa? Jam 2 jam dua waktu kita nah, waktu itu kita <tuh> kita jam berapa sudah jam berapa kita anak malam hari raya lah anak menyambut maghrib hari raya beda sedikit aja andai kata ukupnya hari jumat itu hari raya haji akbar ada kita termasuk hari raya haji nang akbar kenapa karena tanggal sepuluhnya hari jum hari jumat luar biasa ini iya kah? hari besar menurut Allah taala maka itu kada mustahil Allah taala meluruk rahmat ampunannya pada hari besar ini yang apabila hamba-hambanya yang beriman ini memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya dengan arti memperbanyak berbuat kebaikan baik kebaikan kepada berbuat kepada Allah dengan tasbih zikir salawat dan sebagainya dan baik berbaik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat akhlak seperti itulah ya kah, yang sangat diharapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kah, kepada hamba-hambanya ya hmm, pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Uh, apa lagi kemudian ini kabar gembira yakah orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban di haraya ini <tuh> maka hendaklah bersyukur kepada Allah taala dengan arti hendaklah kita dapat melaksanakan ibadah kurban itu semata-mata karena limpahan nikmat dan anugerah Allah taala jangan sampai orang berkurban itu kada ingat lawan nikmat dan pemberian Tuhan Jangan jangan kada ingat. Karena bila kada ingat dengan nikmat anugerah Allah, maka akan timbul perasaan dalam hati, iya kah? kada aku, wah kada boleh. Ini orang berkorban. Hanjakannya kada seorang, nukar sapi, kampung nih masam liur. Wah, jangan. Dia punya aja. Hmm. katakan, Allah memberikan nikmat kelebihan lawan kita. Artinya nang kita nang kita kita melaksanakan ibadah kurban ini ya kah pandanglah kebaikan Tuhan lawan kita bukan si kitanya kitanya kada ada apa-apa nah cakanya kada Tuhan beri kelebihan kita kada kawa jadi ini ini, ini, ini kisah orang berkurban nih ketidak tidak akan dapat pahala sama sekali nah kenapa karena menganggap seorang cakanya kada seorang dia oh, lu sapi ya berkumpulannya kampung ini masam tuh bang berarti seorang partner ada. Semuanya itu kebaikan Allah nang di Tuhan. Kebaikan Allah tuh di Tuhan lawan kita. Jadi hakikatnya nang berkorban tuh ada kita kada. Hakikatnya nang berkorban tuh Allah. Ya kah? Hakikat ini lain pandang, ini hakikat pandangan batin aja. Namun secara zahir, ulun misalnya berkorban. Seakhir. Tapi pada hakikatnya adalah ini adalah kebaikan Tuhan yang diberi Tuhan lawan Allah. Nah itu jangan sampai kada dalam hati kita. Bila kada itu akan menimbulkan perasaan sombong Asaharat asaharan, habis sama ibadah kita. Ya kah? Nah, ini orang yang sugih ya kalau atau orang yang berilmu kah? Ya kah? Itu jangan sampai hilang dalam kehadiran kita. Itulah yang dimaksud namanya ikhlas. Orang ikhlas itu beresih. Beresih daripada merasa surang nangkawa. Nah, jadi ikhlas itu. Jadi ikhlas arti ikhlas beribadah itu menghilangkan perasaan kedada kita nangkawa. Nangkawa itu jadi kita kawan dikawakan akan orang. Nah bila kayak itu pandangan hati kita berarti ibadah kita barasih Kita sembiang subuh sini nah. Iya kah? Siapa memberi tolong? All? Allah. kita rasakan. Hmm. Jangan sampai merasa surang. Hmm. Jangan sampai ada perasaan surang nang kawa-kawa waktu kada ada. Kita kada kau berataan. Ujung orang baru orang kita mati berataan ini. Hmm. cuma diberi kekuatan oleh Allah. Ada nang diberi, ada nang kada. Nah, hmm. ya kah? Nah ini salah satu diantara adalah amal amaliyah Nang jangan sampai hilang dalam kehidupan kita, terutama kita dalam ibadat. Pengarannya amal batin, Ngarannya. Nah, amal zahir. Alhamdulillah sudahlah rajin sambil yang ujamaah. Hati bulang mudahan diingatkan oleh Allah Taala. Hati kita dari segala kita melaksanakan ibadah. Nah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah rahmat kepada kita di hari besar ini untuk kita sama-sama. Membesarkannya dengan memperbanyak bacaan tasbih dan tahlil agar rahmat yang luas itu.

الامور في <applause> حسن العمل يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين من تعمبول من طريده من ضحله